bekerja salah satu bentuk apa namanya berjuang ya. Mudah-mudahan itu salah satu bentuk jihad mereka. Amin. Untuk keluarganya dan dirinya sendiri. Gitu. Menanggapi para petugas medis yang wafat menghadapi pasien-pasien virus corona, itu tanggapan Iki seperti apa? Kalau menurut Iki, saling mendoakan ya untuk teman-teman para pejuang tenaga medis, karena mereka adalah garda terdepannya, gitu ya. Dia yang menghadapi para pasien, jadi kita di sini yang di rumah harus benar-benar untuk mendoakan para tim medis di sana. Ya, pekerjaan mereka saat ini memang lagi diuji sekali gitu. Ya. Ada masanya mungkin menghadapi pasien yang mungkin bisa menyebabkan tertular kepada dia gitu kan. Jadi memang ini pekerjaan yang tidak gampang. Jadi kita tetap mendoakan keselamatan mereka juga, karena juga mereka mungkin punya keluarga juga ya. Jadi tetap mendoakan yang terbaik buat mereka, mudah-mudahan bisa menangani pasien-pasiennya dengan baik. Dan salutlah dengan mereka, para pejuang medis yang saat ini lagi menangani virus corona, apalagi para yang para pasien. Jadi apalagi ada yang wafat karena virus corona itu. Nah, itulah salah satu resikonya. Resiko terbesar ketika menghadapi pasien virus corona. Ya, jadi kalau menurut Iki juga melihat kasihannya, karena mereka tetap stay di rumah sakit dan gak boleh pulang, padahal anak istri mereka juga udah nungguin di rumah, tapi karena memang mereka tidak boleh pulang karena menangani orang-orang yang terkena virus. Jadi untuk biar supaya jangan tertular juga keluarganya, mereka tetap stay di situ sampai kantuk-kantukan di situ. Jadi kasihan banget sih mereka. Ya, itu kan bekerja salah satu bentuk apa namanya berjuang ya. Mudah-mudahan itu salah satu bentuk jihad mereka. Amin. Untuk keluarganya dan dirinya sendiri gitu. Salah satu bentuk jihad kepada Allah untuk mempertahankan, apalagi ini demi keselamatan nyawa orang lain. Nah, jadi kalau menurut Iki, ayo mari sama-sama kita saling mendoakan untuk para pejuang tim medis di sana, karena mereka yang menghadapi virus corona yang langsung ya, itu untuk menangani tim para pasien. Yes, mudah-mudahan lah apa namanya virus corona bisa meredah, insyaallah ya. Insyaallah. Doakan buat para medis, para pejuang medis juga bisa menangani para pasien virus corona ini dengan baik, insyaallah. Insyaallah.